jemputan itu bukan orang biasa, dari kepolisian sendiri. Namanya siapa, Pak? Hah? Namanya? Siapa? Yang dari kepolisiannya. Oh, itu saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Tanya sama sendiri di Polres Duarjo aja. Di Polres di Duarjo? Iya, nanti. Adi, Pak Adi Marat. Siapa? Pak Adi. Pak Adi Marat. Emang harus begini? Harus begini? Ada undang-undangnya? Ada, ya. Namanya apa, siapa? Arif. Dari video amatir inilah aksi pemalakan dua orang kepada sopir online di kawasan Terminal Purabaya, Sidoarjo, berhasil diketahui. Polisi pun langsung bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap pelakunya. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aci mengatakan, pelaku pemerasan mengatasnamakan dan membawa nama institusi Polresta Sidoarjo. Selain itu, pelaku juga mencatut nama anggota polisi untuk dijadikan tameng dalam melakukan pemerasan. Saat ini baru pelaku berinisial AY, warga Taman Sidoarjo, yang berhasil ditangkap. Sementara satu pelaku lain inisial Z tengah diburu petugas. Anggota tersebut dicatut namanya, digunakan namanya untuk tameng dalam rangka pemerasan. Yang dimana pemerasan ini dengan meminta ya, sesuatu barang dalam artian satu slok rokok yang dihubungkan dengan transportasi online serta transportasi konvensional. Ada si pelakunya, saya bilang gini, Pak, emang harus gini? Sambil aku nunjukin rokoknya itu. Iya, Mbak, ada aturannya? Ada. Terus, dari mana? Pokoknya ada undang-undangnya yang buat bukan orang biasa. Kalau nggak percaya, tanya aja di Polresta Sidoarjo. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dua pasal sekaligus, yakni dugaan tindak pemerasan dan dugaan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, video pemalakan sopir online yang terjadi tanggal 21 Maret 2018 di halaman parkir toko Indomaret depan pabrik PT Gudang Garam Waru Sidoarjo sempat viral di media sosial. Korban yang memesan taksi online mendapati sopir online yang dipesannya dipalak dua orang oknum dan dimintai rokok 10 bungkus atau 1 gros. Korban pun merekam aksi pemalakan itu dan mengunggahnya ke media sosial hingga viral dan direspon aparat kepolisian. Mucianto Primadi, CTV.